Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ahmad Juanda, Guru Pembelajar. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi wawasan mengenai prinsip belajar dalam kurikulum berbasis kompetensi. Prinsip belajar dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, pertama, berpusat pada siswa, kemudian belajar dengan melakukan, learning by doing, mengembangkan kemampuan sosial, mengembangkan keingintahuan, imajinasi dan fitrah bertuhan, serta mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Prinsip belajar dalam KBK lanjutannya yaitu mengembangkan kreativitas, mengembangkan kemampuan menerapkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik, belajar sepanjang hayat, dan perpaduan kompetensi, kerjasama, dan solidaritas. Prinsip motivasi dalam KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Pertama, kebermaknaan. Kedua, pemberdayaan pengetahuan prasyarat. Yang ketiga, menggunakan model atau contoh. Keempat, komunikasi terbuka. Kelima, tugas autentik dan menantang. Keenam, penilaian tugas. Dan yang ketujuh, kondisi dan konsekuensi yang menyenangkan. Prinsip motivasi dalam KBK lanjutannya, yang pertama, keragaman dalam pendekatan. Kedua, mengembangkan keberagaman kemampuan inteligensi ganda, melibatkan sebanyak mungkin indera dan jaringan pengetahuan. Berdasarkan uraian di atas, pendekatan pembelajaran yang disarankan dalam KBK, kurikulum berbasis kompetensi dan cenderung global adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual bukanlah sesuatu yang baru, tapi pembelajaran yang menggabungkan semua praktek-praktek pembelajaran yang unggul di masa lalu. Misalnya CBSA atau SAL, Student Active Learning, PAKEM, pembelajaran penemuan, Discover Learning, dan Learning by doing. Contextual teaching and learning merupakan suatu proses pendidikan yang holistik menyeluruh dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan, keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan konteks ke permasalahan konteks lainnya. Contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong guru membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan siswa sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Jadi konsep contextual teaching and learning adalah membantu guru mengaitkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata. Dan yang kedua, memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kapan pembelajaran dikatakan telah ber-CTL, telah ber-contextual teaching and learning? Ada 8 komponen CTL, contextual teaching and learning. Yang pertama, membuat hubungan bermakna antara sekolah dengan kehidupan nyata. Yang kedua, melakukan kerja bermakna
yaitu kerja yang memiliki tujuan, berarti bagi orang lain dan peserta didik sendiri, serta menghasilkan karya yang berwujud nyata maupun tidak nyata, misalnya gagasan atau ide. Yang ketiga, pembelajaran secara mandiri, self-regulated learning. Seorang yang mandiri dalam belajar memiliki ciri mampu 1. Mendiagnosis kondisi belajar, 2. Dapat memilih strategi yang tepat sesuai kondisi hasil analisisnya, serta 3. Selalu memonitor dirinya di dalam menerapkan strategi yang dipilihnya sampai proses belajarnya selesai. Yang keempat, berkolaborasi, bekerja sama, dan berkomunikasi. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, mencapai standar tinggi. Yang ketujuh, menggunakan asesmen otentik. Dan 8, mengasuh individu, scaffolding. Ada 6 komponen CTL, Contextual Teaching and Learning. Yang pertama, pembelajaran bermakna. Yang kedua, melibatkan aplikasi pengetahuan. Yang ketiga, menggunakan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, mengacu kepada kurikulum berdasarkan standar. Yang kelima, responsif terhadap budaya. Dan yang keenam, menggunakan assessment authentic. Pilar-pilar contextual teaching and learning. Yang pertama, masyarakat belajar. Yang kedua, bertanya. Yang ketiga, inquiry, menyelidiki. Yang keempat, modeling. Dan yang kelima, refleksi. Serta yang keenam, authentic assessment. Semua pilar ini akan membentuk satu teori belajar yang disebut dengan nama konstruktivisme. Pembelajaran berasosiasi contextual teaching and learning. Pembelajaran authentic, authentic learning. Yang kedua, pembelajaran inquiry, inquiry learning. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Dan yang keempat, pembelajaran berbasis kerja, work based learning. Pembelajaran berasosiasi contextual teaching and learning, yaitu yang lainnya, pembelajaran jasa layanan, service learning, pembelajaran berbasis proyek, project based learning, pembelajaran kooperatif, cooperative learning, dan pembelajaran langsung, direct instruction. Pertama, pembelajaran autentik. Pembelajaran autentik menggunakan strategi pemecahan masalah dan keterampilan berpikir, sehingga pembelajar betul-betul belajar secara nyata dan bermakna dalam konteks kehidupannya. Kedua, memberdayakan pengetahuan prasyarat. Dan yang ketiga, konsep baru ditambah konsep lama sama dengan akomodasi, simulasi, dan pemahaman baru. Yang kedua, pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang menggunakan langkah-langkah metode ilmiah. Siklus inquiry diawali dengan kegiatan pengalaman eksploratif untuk memahami suatu konsep, bertanya, menyelidiki, menganalisis, dan merumuskan penjelasan teori. Yang ketiga, pembelajaran model berdasarkan masalah. Model pembelajaran berdasarkan masalah dirancang untuk membantu dosen atau guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, keterampilan intelektual, dan belajar berbagi peran orang dewasa dengan terlibat dalam pengalaman nyata atau simulasi. Apa itu pembelajaran berdasarkan masalah atau PBL? Pembelajaran berdasarkan masalah adalah suatu model pembelajaran
yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Problem-based learning, ciri-cirinya, 1. Mengorientasikan siswa kepada masalah autentik. 2. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. 3. Penyelidikan autentik. Dan 4. Menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya. Karakteristik problem-based and learning. Pertama, menghindari pembelajaran terisolasi dan berpusat pada guru. Ini dihindari. Yang kedua, menciptakan pembelajaran interdisiplin berpusat pada siswa dalam jangka waktu lama. Ketiga, terintegrasi dengan dunia nyata dan pengalaman praktis. Keempat, mengajarkan kepada siswa untuk mampu menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah dalam kehidupannya yang nyata. Karakteristik problem-based and learning yang lainnya adalah 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran terjadi pada kelompok kecil. 3. Guru berperan sebagai tutor dan pembimbing. 4. Masalah diformulasikan untuk memfokuskan dan merancang pembelajaran. 5. Masalah adalah kendaraan untuk pengetahuan keterampilan pemecahan masalah. Dan yang keenam, informasi baru diperoleh lewat belajar mandiri. Problem-based learning berbeda dengan discovery. Dalam hal, problem-based learning memusatkan diri pada masalah kehidupan nyata yang bermakna bagi siswa. Sedangkan belajar penemuan atau discovery menekankan pada masalah akademik. Kapan problem-based learning digunakan? 1. Bila mengajarkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. 2. Bila melatih pemodelan peranan orang dewasa. Dan yang ketiga, bila melatih siswa menjadi pembelajar yang otonom atau mandiri. Problem-based learning bertujuan mengembangkan 1. Pengetahuan, yaitu dasar-dasar materi sesuai konteks. 2. Keterampilan, yaitu penalaran ilmiah, berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi, melek informasi, keterampilan pengaturan diri, dan belajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga, problem-based learning bertujuan mengembangkan sikap, yaitu kerjasama, keterampilan, interpersonal, meniru peran orang dewasa. Di samping itu, problem-based learning bertujuan melatih peran orang dewasa, melatih siswa berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah, serta melatih siswa menjadi pembelajar yang mandiri, self-regulated learning. Sintaks pembelajaran berdasarkan masalah. 1. Orientasi siswa kepada masalah autentik. 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individual atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Serta yang 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penyelidikan kelompok atau individu melakukan pengamatan untuk menjawab pertanyaan, hasilnya deskripsi tentang sesuatu. Yang kedua, melakukan eksperimen untuk memecahkan masalah, hasilnya penjelasan tentang sesuatu teori. Peran guru atau dosen dalam problem-based learning yaitu mengajukan masalah autentik, mengorientasikan siswa atau mahasiswa kepada masalah, memfasilitasi atau membimbing penyelidikan, scaffolding pada saat pengamatan atau eksperimen, memfasilitasi dialog antar siswa, dan mendukung belajar siswa. Strategi problem-based learning
mereka itu berdasarkan masalah, tapi terintegrasi, berpusat pada siswa dan sinambung, berhubungan. Mengapa menggunakan problem-based learning? Satu, untuk meningkatkan pendidikan untuk semua siswa. Dua, mengubah pola mengajar dari memberitahu kepada melakukan. Yang ketiga, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan membuat keputusan sendiri. Empat, memberi kesempatan siswa untuk berdiskusi tentang bagaimana mereka akan menemukan jawaban pertanyaan atau memecahkan masalah. Memungkinkan siswa melek teknologi, melengkapi siswa dengan keterampilan dan rasa percaya diri untuk sukses pada kompetensi global, mengajarkan inti kurikulum dengan cara interdisiplin. Yang keempat, pembelajaran jasa layanan. Siswa belajar dengan memadukan aspek akademik dengan berbagai jenis bidang jasa pelayanan. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek. Merupakan bentuk pembelajaran open-ended contextual activity based learning. Yang kedua, menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Yang ketiga, melibatkan pembelajaran di dalam investigasi pemecahan masalah. Dan yang keempat, dilakukan dalam periode tertentu. Pembelajaran berbasis proyek memberikan penekanan kuat pada pemecahan masalah sebagai usaha kolaboratif dan memberi kesempatan peserta didik belajar secara otonom untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka selanjutnya diwujudkan dalam produk nyata. Ciri PBP. 1. Pada pembelajaran berbasis proyek, proyek adalah pusat atau inti kurikulum, bukan sebagai pelengkap. Jadi peserta didik menggunakan proyek untuk mempelajari materi pelajaran. Kegiatan proyek yang merupakan tugas pengayaan bukan termasuk pembelajaran proyek. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek terfokus pada pertanyaan dan masalah yang mendorong pembelajar bekerja keras untuk mempelajari konsep-konsep dan prinsip. Dan yang ketiga, proyek melibatkan pembelajar dan kegiatan investigasi konstruktif. Yang keenam, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan pada saling ketergantungan positif antar siswa. Keberhasilan saya karena keberhasilan Anda. Berbeda dengan pembelajaran kompetitif yang memiliki saling ketergantungan negatif. Keberhasilan saya karena kegagalan Anda. Model pembelajaran kooperatif. Model ini dapat digunakan untuk mengajar materi yang agak kompleks atau dimensi akademik. Membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial dan hubungan antar manusia. Pembelajaran kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar kognitif konstruktivis dan teori belajar sosial Vygotsky. Jenis pembelajaran kooperatif. Student Team Achievement Division atau START. Jigsaw, kelompok investigasi, pendekatan struktural, think, pair, share, number head together, dan sebagainya. Sintaks umum model pembelajaran kooperatif. 1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi pembelajar. 2. Menyajikan informasi. 3. Mengorganisasi siswa dalam kelompok belajar. 4. Membimbing kelompok belajar untuk belajar. 5. Evaluasi. Serta memberikan penghargaan. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 1. Pembentukan kelompok asal dan pemberian tugas kepada setiap anggota kelompok. Jumlah anggota kelompok sesuai banyaknya tugas. 2. Pembentukan kelompok ahli
sesuai dengan tugas yang telah diberikan dan belajar menuntaskan tugasnya. Semua peserta yang bertugas sama membentuk kelompok yang sama. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, lanjutannya, pakar diundang ke kelompok ahli untuk berbagi kepakarannya dengan peserta. Para peserta ahli kembali ke kelompok asal dan saling berbagi pengalaman dengan sejawatnya. Dan ketiga, evaluasi lewat turnamen atau cara lain. Penghargaan tentunya. Selanjutnya yang ketujuh, pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung dirancang untuk mengajarkan pengetahuan prosedural dan atau pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari setahap demi setahap. Contoh keterampilan motorik, metode ilmiah, keterampilan penelitian, dan cara belajar dan lain-lain. Macam pengetahuan, ada pengetahuan deklaratif, ada pengetahuan prosedural, ada pengetahuan kondisional. Pengetahuan deklaratif yaitu pengetahuan tentang sesuatu. Pengetahuan prosedural adalah tentang cara melakukan sesuatu. Pengetahuan kondisional adalah tentang kapan menggunakan pengetahuan tertentu. Pengetahuan prosedural didefinisikan sebagai pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Contoh pengetahuan tentang bagaimana menggunakan tensimeter, bagaimana mengukur suhu tubuh, menggunakan termometer, umumnya psikomotorik. Pengetahuan deklaratif didefinisikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu. Contoh, tensimeter adalah alat ukur untuk mengukur tekanan darah. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Konsep, prinsip, informasi adalah juga contoh pengetahuan deklaratif. Pengetahuan kondisional adalah pengetahuan tentang kapan menggunakan pengetahuan deklaratif atau kondisional. Contoh, untuk mengukur suhu, apakah seseorang harus menggunakan termometer batang? Teori adalah contoh lain pengetahuan kondisional. Sintaks model pembelajaran langsung. 1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan mahasiswa atau siswa. Mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Membimbing pelatihan. Mengecek pemahaman dan memberi balikan. Serta memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan dan penerapannya. Modeling dilakukan pada tempat yang mudah dilihat oleh seluruh peserta. Tahap demi tahap dilakukan dengan benar dan jelas. Balikan atau umpan balik diberikan secara spesifik, diberikan segera. Kemudian yang kedelapan, pembelajaran berbasis kerja, work-based learning, adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menggunakan tempat kerja sebagai konteks untuk mempelajari konten mata pelajaran. Contoh, program magang, PPL, mahasiswa diangkat sebagai partner timer menangani tugas tertentu di kampusnya. Apa peran guru atau dosen pada contextual teaching and learning? Sebagai model, menciptakan kondisi yang kondusif untuk belajar pakem, melakukan scaffolding, memberikan balikan, memotivasi, dan menerapkan assessment authentic. Konsep scaffolding. Konsep scaffolding yaitu proses di mana orang yang lebih tahu memberikan bimbingan kepada seseorang yang lebih sedikit pengetahuannya untuk menuntaskan suatu masalah melampaui tingkat pengetahuannya yang saat ini. Perbedaan contextual teaching and learning dengan pembelajaran tradisional adalah dalam CTL menyandarkan pada memori spasial yaitu pemahaman makna, sedangkan dalam pembelajaran tradisional menyandarkan pada hafalan. Dalam CTL, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa,
Sementara dalam pembelajaran tradisional, pemilihan informasi ditentukan oleh guru. Dalam CTL, siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Sementara dalam pembelajaran tradisional, siswa secara pasif menerima informasi. Dalam CTL, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata atau masalah yang disimulasikan. Sementara dalam pembelajaran tradisional, pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. Dalam CTL, selalu mengaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Sementara dalam pembelajaran tradisional, memberi tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan. Dalam CTL, cenderung mengintegrasikan beberapa bidang. Sementara dalam pembelajaran tradisional, cenderung terfokus pada satu bidang, disiplin tertentu. Dalam CTL, siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan, menggali, berdiskusi, berpikir kritis, atau mengerjakan proyek dan pemecahan masalah melalui kerja kelompok. Sementara dalam pembelajaran tradisional, waktu belajar siswa sebagian besar dipergunakan untuk mengerjakan buku tugas, mendengarkan ceramah, dan mengisi latihan yang membosankan melalui kerja individual. Dalam CTL, perilaku dibangun atas kesadaran sendiri. Sementara dalam pembelajaran tradisional, perilaku dibangun atas kebiasaan. Dalam CTL, keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. Sementara dalam pembelajaran tradisional, keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. Dalam CTL, hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri. Sementara dalam pembelajaran tradisional, hadiah dari perilaku baik adalah pujian atau nilai angka atau nilai rapor. Dalam CTL, siswa tidak melakukan hal yang buruk karena sadar hal itu keliru dan merugikan. Sementara dalam pembelajaran tradisional, siswa tidak melakukan sesuatu yang buruk karena takut akan hukuman. Dalam CTL, perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik. Sementara dalam pembelajaran tradisional, perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik. Dalam CTL, pembelajaran terjadi di berbagai tempat atau konteks dan setting. Sementara dalam pembelajaran tradisional, pembelajaran hanya terjadi dalam kelas. Dalam CTL, hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian autentik. Sementara dalam pembelajaran tradisional, hasil belajar diukur melalui kegiatan akademik dalam bentuk tes, ujian, dan ulangan. Langkah-langkah PBM. Pertama, bagian awal, orientasi siswa pada masalah, demo, cerita, penyajian fenomena. Bagian inti, rumuskan masalah, rancang kegiatan untuk menjawab apakah lewat pengamatan atau eksperimen yang dapat dilakukan oleh siswa sendiri, membimbing siswa bekerja dan mengembangkan karya atau produk. Bagian akhir, lakukan pemantapan, penerapan tugas-tugas dan sebagainya. Strategi pembelajaran mana yang dipilih ditentukan oleh 1. Kompetensi tujuan yang mau dicapai dengan strategi itu, lihat kurikulum. Cara siswa atau mahasiswa belajar, lihat teori belajar. Tuntutan masa depan, lihat kecenderungan, perubahan lingkungan dan lain-lain. Karakteristik mata pelajaran. Bagaimana cara siswa belajar? Siswa belajar lewat meniru perilaku orang lain yang menarik, teori belajar sosial. Siswa belajar melalui aktivitas aktif, merangkai pengalaman, teori konstruktivis. Dan siswa cenderung mengulang perilaku yang menyenangkan, teori perilaku. People learn, orang belajar, 10% dari apa yang mereka baca, 20% dari apa yang mereka dengar, 30% dari apa yang mereka lihat, 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar, 70% dari apa mereka mengatakan
sesuatu. Say as they talk. 90% dari apa mereka mengatakan sesuatu dan melakukannya. They say as they do a thing. Dan 95% dari apa they teach to someone else. Mereka mengajar orang lain. Assessment pada contextual teaching and learning. Dalam CTL, menggunakan berbagai strategi pembelajaran untuk mengembangkan seluruh potensi mahasiswa atau siswa. Assessment dilakukan juga secara komprehensif untuk mengakses seluruh potensi yang dimaksud dan menggunakan assessment authentic. Assessment authentic, berbagi strategi assessment alternatif, contoh, assessment kinerja, penilaian diri, portofolio, dan penilaian sikap. Lembar pengamatan, menjadi panduan guru saat demonstrasi, menjadi panduan siswa saat latihan terbimbing, dan menjadi lembar pengamatan saat melakukan asesmen kinerja keterampilan menggunakan termometer untuk mengukur suhu air. Lembar pengamatan, aspek yang diamati, termometer dipegang pada ujungnya, dimasukkan dalam cairan yang diukur tanpa menyentuh dasar bejana, skala menghadap pengamat, nilainya 3, 2, atau 1. Kedua, menunggu beberapa saat sampai permukaan air raksa dalam termometer stabil. Ketiga, skala dibaca, pandangan sejajar permukaan air raksa, termometer tetap tercelup dalam air, dan hasilnya, hasil pengamatan dicatat dengan benar dengan nilai 3, 2, atau 1. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang dipaparkan pada saat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.